ayam, makan dengan ni kuah kicap dia. Yang ini untuk memang beza lah dari dengan yang dekat Semenanjung punya. Memang beza sangat. Kalau dekat Semenanjung tu nampak merah je kan, dan rasa dia sini lagi sedap lah. Serius. So kalau macam tak nak makan berat-berat tu, nak makan macam ni kan, memang sesuai lah datang sini makan. Korang kena cuba juga. Start daripada sebelum puasa. Kalau puasa 6-1 tahun lah. So waknya ada dua kedai ya. Satu di sini, satu lagi mana wak? Di Pekan. Di Pekan. Di Pekan Kundasang betul-betul kat tengah town tu. Kat belakang Kobe, sebelah tu ada macam kawasan perniagaan. Kat situ ada kedai wak satu lagi. So selain daripada sayap, wak ada apa lagi ya? Ada buntut ayam, ada pedal ayam, ada isi ayam. Sehari agak-agak berapa sayap yang terjual? Dalam 1,000 ketul. 1,000 ketul you guys. Jangan main-main. Sayap di Sabah ya. Tahu tak sayap berapa? Tahu tak sayap berapa? Sayap berapa buat kata orang Senanjung? Sayap. Ui, ya. Sayap tu adalah kepak ayam. Kepak ayam. Resepi ni dari mana buat? Resipi mula-mula memang sendiri punya resipi lah. Resipi rahsia awak sendiri ya. Kita datang cuba, jangan tak cuba bila ke Kundasang, okey? Datang Kundasang, cuba sayap madu Wak Ali.